kasus begal kembali terjadi di Bogor, Jawa Barat. Kali ini, pembegalan terjadi di depan SPBU Cikaret, Cibinong pada Jumat 6 Januari 2023 pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Sebuah video memperlihatkan situasi pasca pembegalan tersebut. Di dalam video terlihat warga yang membantu mengamankan korban begal yang terlihat mengalami luka-luka. Seorang saksi mata, Erlambang, menjelaskan dia melihat korban ketika melintasi jalan raya Cikaret. Motor korban gagal dirampas, namun naas korban mengalami luka-luka. Salah satu jarinya terputus dan hilang. Salah satu petugas SPBU Cikaret memberikan keterangan bahwa pelaku pembegalan berjumlah 2 orang. Setelah melakukan aksi kejinya, kedua pelaku langsung melarikan diri. Kasih Humas Polres Bogor, Ibtu Desi Triana, mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan penyelidikan dan memeriksa tempat kejadian perkara.